Bakti. Saya akan berkhotbah dengan tema Aku Dilahirkan Untuk Menjadi Berkat. Bahannya diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman kita buka. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom. Siapakah saya, siapakah aku, dan siapakah kita semua di hati Tuhan? Pernahkah kita berpikir atau bertanya-tanya, mengapa saya lahir sebagai anak nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Atau mengapa saya lahir di Indonesia ini? Bukan di Inggris, bukan di London, atau di Jepang? Atau masih banyak mungkin pertanyaan lain yang susah untuk kita dapatkan jawabannya. Ketika kita membaca firman Tuhan melalui Yeremia 1 ayat 5 tadi. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menetapkan engkau. Aku telah menguduskan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ternyata Tuhan sudah tahu tentang kita. Sudah tahu siapa kita. Sebelum kita ada di dunia yang indah ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Dia bisa mengenal semua ciptaannya. Saya, kamu, dan kita semua. Ketika Tuhan menjadikan kita sebagai orang karo, kita istimewa, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin dan Tuhan mau agar kita menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi berkat ya, teman-teman? Menjadi berkat dengan dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, rajin berdoa, dan mengasihi. Kita harus mengasihi siapa? Nah, kita harus mengasihi mama kita, mengasihi papa kita, mengasihi kakek kita, mengasihi nenek kita, mengasihi abang kita, mengasihi semua orang dan saudara. Ingat ya teman-teman, ingat ya semua, kita dilahirkan untuk menjadi berkat. Kapanpun dan dimanapun, kita diminta untuk membawa kebaikan. Karena kita dilahirkan untuk menjadi berkat. Saya Lydia dilahirkan untuk menjadi berkat. Mulai dari masa kecil, kita harus belajar untuk menjadi berkat. Ayo, semangat, semangat, semangat untuk menjadi berkat. Sekali lagi, saya Lydia dilahirkan untuk menjadi berkat. Dan kamu semua, kita juga semua dilahirkan untuk menjadi berkat. Shalom, majua-jua mantan.